السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa umuri muhdatsatuha fa inna Bapak-bapak dan Ibu sekalian ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala Syukur kula telah panjenengan sami dumateng Allah ing di sampai detik menikah tasik saged angrasakake angraosake anglaksanake taat dhumateng Allah taala rupani puasa-puasa Ramadan maus al-Qur'an qiyamul lail lan ketaatan ingkang sedaya menika nikmat saking Allah nikmat ingkang Allah taala paringaken dumateng kaum muslimin wonten ing bulan Ramadan bertambah dipun bandingaken nikmat ingkang dipun paringaken wonten ing liyane bulan Ramadan nyatane semangatnya kaum muslimin nggone ibadah luwih nyatane kesempur kesungguhane kaum muslimin ing dalam ibadah luwih sing ora patek loman dadi wong loman Sing loman lueh loman maleh Sing ahli ibadah lueh nggone netepi ibadah di Allah Ta'ala Sing biasa ni ramaca Quran Ing Wulan Ramadan berusaha maca Quran Sing biasa ni ramaca Quran, sak kebet Cik kurang, rong kebet, cik kurang, telung kebet, cik kurang Sehingga ni Nyampur nak ngatam ni al al Quran. saat kataman kurang leiso iso punjul tu kopeng pisan. Menikah sedaya merupakan nikmat Allah Taala sing paring. Ye, menikah sedaya merupakan nikmat Allah Taala sing paring. Nah menikah cocok nah sangat kalian menapa ingkang di diri nabi. Nabi dahwoh nih Ramadan niku teko, langit niku dibuka mak meblak wonten riwayat lintu dipun rahmat dipun buka wonten riwayat lintu dipun dawahaken dipuka. dibuka para ulama ndawah ini ndak ada pertentangan di antara tiga riwayat kalau wau maksudnya langit dibuka sedoyo kesainan sedoyo amal saleh menikokak angkat dumateng Allah Ta'ala langsung maksudipun rahmat Allah Ta'ala dibuka sedaya amal soleh menikah merupakan sebab rahmati Allah maksudipun suargani Allah Ta'ala dibuka tiang menawi gayuh rahmati Allah bakali gayuh swargane Allah Azza wa Jalla yang riki badai kalau aturakan ngenani babakan keutamaan maus Al-Quran lan keutamaan Al-Qur'an sak derengipun. Ana pun Allah Taala sampun dawuhaken pilih Al-Qur'an menika sautama utamane barang sing utama. Maos Al-Qur'an merupakan sautama utamane keutamaan amalan lisan. Lanya pokok ngono. sebab sedoyo amale lisan menungso niku ya ucapane menungso ning lek menungso maca Al-Qur'an sing diwaca dawuhe al Allah padha karo perbedaan nilai kawula kalian makhluk mekaten ugi perbedaan nilai Al-Qur'an kalih liyane Al-Qur'an sehinggane sebagian ingkang saking ulama wonten ingkang dawuhaken pilih maus Al-Quran kanti Al-Quran merupakan zikir sing paling agung sak gede gede ini pun zikir Allah Ta'ala dakwahkan wonten ing surat Yunus oke okay. ayat ingkang nomor seket pitu surat Yunus ayat nomor seket pitu kalau bawa surat Yunus Ayat nomor seket itu, Allah Ta'ala ndawakan 'Ya, ayyuhan hi himenungso, setuju menungso ditimbali Kot ja kum ing kape. Ya, yakti yakti himenungso, 'Ya, ing Hanas, himenungso,' 'Ya, Ayu 'Ya, Ayu himenungso,' 'Ya, Ayu Hanas, himenungso,' 'Ya, Ayu Hanas, himenungso,' 'Ya, Mirab saking Allah jenengi mau izah niku adalah sebuah nasehat yang diiringi dengan janji-janji dan ancaman. Kenapa nah, Pak mau izah Pak? Nasehat yang kang janji-janji dan ancaman. Menikolah mau izah. Kita ulang malih Allah ta'ala ya ayuhan nasuhi menungso kot jahat kumus teko ramu seliramu kabeh nopo sing teko mau idhutun mirabikum pepiling saking Allah rupane peringatan-peringatan rupane ancaman-ancaman rupane dorongan himbauan nah wa shifa'un lan obat lima fis sudur kangge opo sing ning jeruni dodo wahudan lan sebagai petunjuk warahmah lan sebagai rahmah lil mukminin kang gini wong mukmin menikolah ayat ingkang nomor sekat pitu saking surat Yunus al imam saat di nerangakan ayat menikoh panjang pun dawuhnya tendawi pun Ya kulu ta'ala ayat menikah Allah ta'ala dawah murah paling borongan paling support lil khalqi marang makhluk fil ikbal ala hadzal kitabi al karim supaya madep mantep karep maca alquran aja sampai alquran mek dadi pajangan aja sampai alquran disisah lan sisihne aja sampai alquran mek gur nyambut hari-hari kematian oke okay? Nah, lek enek piring mubeng gelem maca Quran, lek gak enek piring mubeng orang gelem mengo aja sampai Dada kita ulang malih ayat menikah Allah Ta'ala menghimbau mendorong mensupport supaya si kita madep mantep karep moco Al-Quran mempelajari Al-Quran ngamalakan Al-Quran biar caranya Allah Ta'ala menghimbau mendorong ngiming-ngimingi bidzikri kelawan Allah nyebutaken al alhasanah sifat-sifatipun Al-Qur'an ingkang sae nggih okay. ad-daruri lil ibad sing sedaya menungsoni niku paham ngerti alias memahami faqala, di antara pun Allah Taala dawuh ya ayuhan nasu ja'atkum mau idhatum hi menungso wis pepiling marang sliramu kabeh saking Allah. Ai maksudipun ta'idzukum, sing Singiling sampean. Wa zirukum lan ngancam sampean anil amal ilmuji mujib saking amalan-amalan sing nyeret marang azabe Allah. al watu wa lan ngancam sliramu kabeh anha saking azabe Allah taala lan amal kalau wahu bibayani asariha wa mafasidiha kanti Allah Ta'ala nerangakan okay? asariha efek-efek burukipun wa mafasidiha lan kerusakan-kerusakanipun buatan wonten perkorosing dilarang wonten yang Al-Quran kejobo sedayani ngakibatakan bahaya ngakibatakan kerusakan ngakibatakan tekani halali adhabi Allah Azza wa Jalla wa shifaun lan sebagai obat lima fis sudur marang opo sing ning jeruni dodo wa huwa hadhal quran sing dimaksud sifat niku ku hal quran niki shifaun al quran dati obat lima kangge menopo fis sudur ning jeruni dodo min amradi syahwat saking penyakit-penyakit syahwat yeah. birahi asal dasing penyakit syahwat meniko iso ngalang-alangi anil ingkiat saking tunduk lishar imarang syariat tiang niku anani ora gelem tunduk nang syariat mergo kego karo nafsulan hawa meniko lasing diarani syahwat ya makatan wa di syubuhat buten namung Al-Quran ngobati saking penyakit hati sing jenengi syahwat sing dadek ni tiang ni abot ngenyangi ketaatan ya arpe budal jihad iling-iling bujuni ji tak tinggal ada di rondo dari rebutan kancaku arpe budal jihad iling-iling anak ijik cili tak tinggal lah yatim keluwen Sopo sing makani ora kelingan le Allah taala zat sing maha suke arep budal ngaji eling marang lapake eling eh. marang telo kejune engko lek gak tak tak gak tak tunggoni engko gek sanuke eling eh. nang tokone tak tinggal ngaji gak ana wong mara ya apa tak tinggal salat jamaah gak ana wong mara ya apa kula badhe tanglet sing nekakne ni pembeli niku jenengan ta Allah taala Sampai budala nang masjid dongo Allahumma gfirli zambi waftahli abu abu rahmatik melebu mak beledeng Metu sampai dongo Allahumma gfirli zambi waftahli abu abu fadlik Rezeki di awal diawali teko melebu teng masjid dongo Metu saking masjid niku ku reji wis jenengan Ya, okay. kula badai matur teng jenengan Teng Saudi niku nyuwun sewu pak. Le azan ya wis tutup mak krekep ge? Leren saking meremang -mer mak dipet saking penggayan. Kalau badai tanglet, Wang Saudi niku melarat melarat nambah kere kere pak. Lho aku takon niki bloko suto wong Wang Mojokerto. Takon bloko suto wong Wang Mojokerto. Wang Saudi melarat melarat nambah kere kere. Nah, nyambut gairah patek tenanan, Pak. Nek nyuwun sewu, lek azan ya tutup. Salat jamaah niku pak gih, wis dari jiwa nih wong Saudi ket wong desa ket cili, kalau natos dulan teng kampung, kampungnya wong Saudi, Gye? waktu salat azan, le azan neng sorwit, bar ngono, neng di, neng gini, tinga tinguk neng di, le salat teng sorwit pak, masjid mereka sorwit ora kaya main dhewe lek rungene bangunane gedhung mentereng walaupun carane golek jalukan pinggir dalan nyegati wong sing liwat ngangu kaum muslimin ora gelem salat jamaah iki kliru niki watak niki nggih watake Wata wong gawe gak gelem salat jamaah kejaba lek wis gedunge wis mak-makrong mak Ning lek watak niku salat jamaah ning tengah kedoan mergo gak sempat muleh ya jamaah. Mreman ning sawah, drep ning sawah wektune dikingge muleh entek. Ya wis salat jamaah neng kene. Niku wong sing salat jamaah wis dadi watake. Wis dadi sifat. taala alam. sehingga nih bisa ngerasa nih ngoteniku konsola dewi rasanya sepo mangan tanpa uyah rasanya napa pak? ya podo salat lek dewi niku rasanya podo mangan tanpa uyah mugi mugi kulo telah panjenengan sami termasuk yang sing rasa nih nikmati salat jamaah amin ya kita terus sakit yang kedua dikatakan di sini ya yeah. nah wa amradis syubuhat uki alquran nekaaken obat saking penyakit syubuhat alqadhih ingkang dadosaken cacate fil ilmi alyakini ing dalem ilmu wong niku ora isa sampe dumateng kasampurnane keyakinan mergo anane syubhat kerancawan berpikir dadi wong niku lek enek syubhate dedel butuhe laelo ngungkuli kepo Contoh saat ini. Gini. Allah Ta'ala dawuh Ar-Rahmanu alal arsh istawa Allah Ta'ala Alal ars Neng dure ars Nam Istawa tinggi dan naik Menikulah tafsir yang kang leres Anapun wong nek pikiran ni enek syubhati Pertama kali sing dipikir Allah ning dhuwur aris. Ya opo carane ning dhuwure Allah ars Lungguh mak Lungguh kaya aku ta. Jigang kaya paimo ta. Nek diarani ngono, berarti Allah ta'ala mbutuhne aris. Nek mbutuhne aris, berarti iki gak bener. Allah kok mbutuhne aris? berarti arski luweh gede timbang Allah tempat kan kudu gede timbang sing menempati ini semua namanya apa pak? subhat ana tiang sing faham faham ing dalam masalah asma wa sifat bakal mahami ayat menikokanti sak lersipun piye sak Allah taala sampun ngedang-ngedangi kit soko aduan aja sampe sampean terjerumus dalam sub dalam masalah asma wa sifat. Allah taala dawuhaken Allah taala dawuhaken laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Laisa ora ono kang kelawan Allah syai'un apapun wa huwa lan Allah iku as-samiul basir zat sing maha zat sing maha pirsa Napa maksadipun maksudipun sedaya menapa ingkang Allah kabaraken ngenani nama-nama dan sifat kudu tok bangun di atas pakem niku wae Pakem napa Allah iki ora padha karo makhluk-e dengan demikian secara otomatis mudah alias buatan kangelan tiang niku saged ngimani oleh Allah Ta'ala niku nyoto-nyoto kados ingkang tipun dawa kentening Allah di atas diarani barang sing ni dhuwur niku ora kudum butuh nih barang sing nengesor gini apa buatan? gula badi tanglet kapal mabur niku ndadak saman gawak nih genter kok ngesore beno ceblok ngono anu, apa piye padahal kapal mabur niku jare wong kene kapal mabur niku gayane manungsa gayane makhluk iso tanpa butuhne sing neng nggih mboten kurang canggih cah cili nggawa kertas disawat nih mak peleng butuh nih sing nengesor beten beten ya iso iber tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawah bahkan sing jenenge mega mbuh mega lelono ning duduk megawati lho nggih mega lelono mega sapa dan seterusnya dua ning butuh nih orang ora nih bareng sing ngesor bahkan langit merupakan makhluk ciptaan Allah sak gede, -gede nih makhluk ciptaan Allah jembar dawa ombo Ya, niku orang butuh nih sing nengesor. Ni Allah taala dawu min ghairi amadin tanpa anane cagak. Lek sampean butuh nih Lek Allah taala orang butuh nih cagak. Lo makhluk mawon Allah taala datasakan tanpa cagak. nopo malih Allah azza wa jalla. Kita teruskan. Ya, nah. Faina ma fihi mongko sak temene ing dalam Al-Qur'an minal mawaiz saking nasihat wa tarhib lan anjuran wa tarhib lan ancaman mimma yujibu lil abdi ar-raghbata war rahbah sing dadakne menungso niku bakal cinta bakal takut cinta dumateng kesainan sehingga ini bersemangat untuk mengamalkannya takut terhadap kejelekan sehingga mereka jauh darinya wa idzalan arikalani wujida lek wis enek vihineng ning jejere kawula arrobatu fil keinginan dumateng kesainan warah batulan wedi benci minasyari saking kealanan ya wanamata ya wanamata lan ngremboko ya yeah, nama nama itu remboko berkembang apa yang berkembang cinta kepada kebaikan semangat kepada kebaikan apa yang berkembang takut dari kejelekan khawatir dari azab Allah azza wa jalla ya ala yaridu ilaiha di bulan baleni yang jroning hati min ma'anil qur'an saking makna alquran au jabadzalika takdima muradillah ala muradin nafs nasihat niku pepeling niku lek di bulan baleni kan dipun waos Alquran, quran isini surah sani dipun fahami kandungan dipun pun mengerti mesti hasilipun dadek ni tiang menikah Insya Allah sakit disik nih dawuh Allah Ta'ala kersani pun Allah Ta'ala daripada karepe sire ati bab sebagian saking menungso bahkan ake-ake menungso lek ditakolinya pokoknya belakrak kalah kalau sir kalah karo sir ning lek tiang niku paham ye dateng Al-Quran ingkang wonten ing Al-Quran kandunganipun hudan wa syifa basyiron wa Wa'dun wa dun wa waid mongko yakti ini tiang menikah kalau wau bakalin disiakan dawuh dawih Allah perintah perintah pun Allah walaupun sire karep karping sir ora koyok sing dikersane, aw al, Allah wallahu azza wa jalla wasara landadi sopo jejeri mayurdillah marang perkara Allah taala ridhoi iku ahabba ilal abdi luweh dan senengi min ketinimbang syahwati nafsihi syahwate dheweke kenapa dengan Alquran yang dia baca wa kadzalika samana fihi minal barahin ingkang wonten ing saking keterangan-keterangan wal landalil dalil allati Allah ingkang Allah tekaaken ghayatat tasrif kanti sak gamblang-gamblangi wa Allah ta'ala terangakan ah bayan sak jelas jelas sih mimma termasuk mimma yuzilu asyubahal qadiha fil haq mimma termasuk ingkang yuzilu ngilangakan asyubaha subhat subhat al qadiha ingkang sakit nyacat fil haqi ing dalam kebenaran jadi subhat itu akan hilang dengan berbagai macam dan variasi penjelasan kebenaran yang didatangkan di dalam Al-Quran ya demikian baik subhat kaitannya kelawan tauhid subhat kaitannya tentang sunnah bid'ah dan seterusnya maka itu semua akan bisa terkikis dengan seorang memahami ilmu saking Al-Quran wa yasilu bihi al lek wis ilang wis uncat ya berpikir sudah hilang ya ya silubihi al-qalb bakal ati ni menungso bakal sampai ila a'la darajatil yakin dumateng derajat yakin sing paling dhuwur Lajeng sing dipun jelasaken fa iza sahal qalbu ati meniku wis waras min maradhi saking larane warafala bi bil afiyah lan bangkit kanti baju kesegaran baju kesehatan tapi adhul jawarih bakal sing jenengi rogo niku semrintil pak fa inna mongko rogo iku tasluhu bisalahi bakal dati api kan, tiapi eati wa tafsudulan rogo niku bakal rusak bifasa dihiklawan rusak e rog rusak hati e, mulanya Allah ta'ala ndawakan huda wa rahmatan lil mu'minin fal huda sing diarani petunjuk huwal ilmu bil haq wal amal bihi Qad <kod> ja'akum bayinatum min rabbikum wahudan wa syifa'ul lima fis sudur wahudan wa rahmah termasuk sifat Al-Quran di samping dia adalah merupakan mau min rabbikum niki sepindah termasuk ingkang nomor kali sifat ipun Al-Quran syifa'ul lima fis sudur obat kangge penyakit hati penyakit syahwat, penyakit syubuhat Lajeng yang nomor tiga Wahudan warahmah Fungsi Al-Quran Wahudan warahmah Al-Quran merupakan petunjuk Al-Quran merupakan rahmat lil minin Al-Quran jadi petunjuk Maksudipun Al-Quran merupakan ilmu ingkang sak beneri Nge? Lan kanti dipun Al-Quran Al jadi pituduh warahmah lan alquran merupakan rahmah maksudipun mayuh solubihi minal khairi wal ihsan wasawab al ajil tiarani ahra alquran dati rahmat niku beripun mayuh solu ingkang kanti alquran sakit kagayuh minal khairi saking kesainan wal ihsan saking al minal khairi saking kesainan wassawab al ajil lan ganjaran sing dipun segerakan wal ajil utawi ganjaran yang, yang tertunda ganjaran yang disegerakan tumak ninahnya hati sembuhnya hati ya bahkan sembuhnya badan dia bukan hanya merupakan penyakit bagi hati saja Al-Quran juga merupakan penyakit bagi badan kenapa sehatnya badan adalah dengan sehatnya hati kalau hati itu sudah baik maka otomat raga akan menjadi baik ya Wallahu ta'ala alam Ya Wallahu ta'ala alam Kita terusakan Liman ihtada bihi kanggi wong sing dati ini Al-Quran dati pituduh Falhuda mongko sing diarani petunjuk iku ajalul wasail saagung-agungi sarana Warahmah lan rahmat iku akmalul makasid sa sampur sampurnani tujuan Ya, yeah, jadi petunjuk adalah merupakan sebesar-besarnya wasilah untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dan rahmat adapun rahmat Allah taala adalah merupakan seagung-agung daripada apa yang dicari dan apa yang diburu dan yang menjadi tujuan al arifin orang-orang yang mengenal tentang Allah taala mengenal syariat pun wallahu taala al alam wa kunu rahmatan lan Al-Qur'an ora bakal dadi rahmat illa kejaba fi hakil mukminin haqe kaum mukminin wa idhala narika lani huda wis petunjuk wa halati rahmah lan wis dirasakni rahmati Allah anna sing muncul saking petunjuk kalau wau khasolat as-sa'adah tiang niku mesti bakal bahagia artasipun kebahagiaan itu bersanding lurus berbanding lurus dengan ilmu dan keyakinan hamba kepada Allah Azza wa Jalla dan tidaklah berkurang kebahagiaan tersebut dan juga hilang ia kecuali karena hilangnya yakin keyakinan tentang Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali adalah orang-orang yang beriman. Nah, wallahu taala alam. Menika ayat sepindah ingkang nerangaken ngenani keutamaanipun Al-Qur'an. Termasuk dalil-dalil ingkang nyebutaken ngenani keutamaan Al-Qur'an. Al yeah. Allah Subhanahu wa taala gindawaken wonten ing surat Fatir ayat ingkang nomor songo ing surat fatir ayat ingkang nomor songo pun Allah Ta'ala dawuh inna ladina yatiluna kitab Allah saat temani wong akasing podo moco Al-Quran wa akamu salat alang laksana akan salat wa ang fakulan podo belanja ni menafkahkan mimma rozakohumullah orang kutu kabeh ning mimma sebagian saking rozakohumullah sing Allah Ta'ala paring rezeki marang zambean marang mereka Siron baik secara rahasia saking rahasia nih sing kiwa ora ngerti tengenmu apa to saking rahasian wa niatan lan terang-terangan terang-terangan akan lebih maslahat ketika dibaliknya ada maslahat plus misalkan jadi tepo tulodo lan contoh kangge liyane sehingga ini liyane merin apa semrintil podo melu-melu niku sedekah kanti alaniah adalah dianjurkan utawi zakat yang wajib itu utamanya adalah dengan terang-terangan dengan tidak disembunyikan karena apabila ia membayar zakat dengan sembunyi-sembunyi dikhawatirkan tertuduh tidak membayar zakat wow. Wallahu ta'ala alam ya mengatakan nah, yarjuna tijaratan lantabur sing ngarep-ngarep perdagangan yang sing orang bakal rugi perdagangan dengan Allah perdagangan yang tidak akan rugi kenapa? Amal soleh satu saja, minimalnya diganjar dengan sepuluh kali lipat. Tidak ada kerugian berdagang hamba dengan Allah. Bahkan seorang hamba, satu amal, ketika ia berdagang dengan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala yang banyak, duduk di masjid niatnya etikaf duduk di masjid niatnya menunggu sholat maghrib duduk di masjid niatnya mencari ilmu duduk di masjid niatnya lek petuk karo kancaku agar merenges bab nyun sewu tersenyum kepada saudara itu adalah hak minimal bagi saudara kita yang kita berpapasan dengannya atau aku lek petuk koncoku arpe salam atau oleh enek wong lora korup ngindangi kalau demikian berapa pahala yang ia dapatkan sesuai karo cacahe niate jadi kadang seorang amalnya sama tapi niatnya itu beda jumlahnya nilainya juga akan berbeda wallahu taala alam ya maka nah liwafiyahum supaya Allah Ta'ala paring ganjaran ganti sampurno liwafiyahum ujurahum wa yazidahum bahkan Allah Ta'ala paring tambahan min fadlihi saking karunianipun innahu sak temani Allah iku ghafurun zat ingkang moho pengampun syakurun zat ingkang moho bersyukur sehingga karena Allah Ta'ala maha bersyukur di ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan wa yazidahum min fadli Allah menambah untuk mereka dari karunianya artinya Allah Ta'ala ketika mengganjar itu tak satu dibalas satu tapi pasti Allah Ta'ala akan menambah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan tak terhingga. Kenapa? Allah diantara nama dan sifatnya adalah ghafurun syakurun. Syakur adalah zat yang maha bersyukur. Orang yang bersyukur itu akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang berbuat baik. Menikmati ayat Al-Quran, saking sunai pun Rasulullah SAW, hadis yang kang kariwetakan dining al imam al bukhari ugi imam muslim lan lintuni pun saking dalanipun pun Uthman bin Affan radhiyallahu ta'alaan anhu kal sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala an khairukum sapi api esampean man ta'allama quran wong sing mempelajari Qur'an wa 'allamahu mengajarkannya sebaik-baik kalian sing mempelajari Al-Qur'an sing mengajarkannya Allah ta'ala desakan ganjarannya sing mulang karo sing belajar podon jido alias sama gak beda ya yeah? bahkan kadang yang ngajar mengajarkan menikah sejati ini adalah belajar dari santrinya kenapa Lek santri ini rasa sabar, guru sabar, mbak Ten kadang hujan santri teko walaupun mak gelundung tok demi Allah dia punya hak untuk dihadiri majelisnya kenapa guru harus belajar dari kesungguhan santri yang hujan tidak menjadi penghalang aja guru malah luweh lumuh timbang santri nih tadi jadi sejatinya sing belajar niku guru orang kok santri nge? Sebab santri ini gus pinter, anane pinter, molane teko. Eh, repotnya ditinggal nih, anak bucu nih ya ditinggal nih. Tidak dikawal lebih hape ini, sak cindi lapangi, eh, kita terus akan. Wallahu ta'ala alam. Khairukum ma'alama al-Quran wa wa'alama. Buatan namung good, buatan namung better, ning the best. Siapa dia? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang nomor kali. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat Bukhari Muslim saking dalam Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat panjenengan dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi dawuh isine dawuh alladzii yaqra'ul qur'an wong sing maca Qur'an mugi kula dalah panjenengan sami dinten niki termasuk ahlul Qur'an alladzii yaqra'ul Qur'an Goten nggih masuk ning Ramadan parang panggah WA watch up Ya, apa-apa, ini ganti surat acarane acara nih. Wawasan al -Quran. Yeah. Nyabok, ha -ha. ini. Wawasan Al-Quran. Bagaimana ini? Kita teruskan. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Yalah. Ini aplikasi Al-Quran. Aku melu. Loh. Wong niku lek diarani mukmin, sedaya menapa ingkang Allah taala paring ora dadi kejaba mataun bala'un kesenangan yang menghantarkan kepada ridha Allah taala. Anapun wamal mal hayatud dunya illa mataul ghurur niku hake wong kafir, Pak. neng wong mukmin duwe sepeda, tinggi taat wong mukmin duwe motor tinggi taat wong mukmin duwe HP Pak tinggi taat Mugi Allah Ta'ala tidak desakan keluar dari panjenangan sami termasuk menikah. Kita ulang malih. Sayyidah Aisyah dawa kaken. Rasulullah Wasallam paling dawa. Isini Dawuh. dawuh. Alladhi yakra'ul Qur'an. Sing mocha Qur'an. Mugi keluar dari panjenangan sini termasuk wa huwa papi e, iku mahirun iku mahirun bihi mahir lancar kayak sinten kayak Syekh Sudes kayak Syekh Surem mili kayak iline banyu mboten nenten mak grendet-grendete mboten nenten grendel-grendele yeah? nggih ndak ada beban nggih yeah? iku ma'asartani as-safarah al-kirami al-bararah malaikat malaikatipun Allah mereka yang membaca Al-Quran mereka yang mahir dalam membaca Al-Quran mereka akan bersama as safarah al-kirami al-bararah malaikat-malaikatipun Allah azza wa jalla Sebagaimana lisan mereka dihiasi dengan Firman Allah, raga mereka akan disertakan dengan malaikat-malaikat Allah. Ya, yeah. demikian. Wallahiya kroul Quran, le enek kang payjo, kang katemo cakwar, aku gak lancar cakwar, ya apa cakwar? enten bagiane cak ketemu aja khawatir lajeng nabi nyamur na akan dawai pun waladilang wong sing ya Quran ing dalam mau cokor ane wahualan piambae wahudini halia iku ya tak ta, iku ya tak tahu ya tak ta, tahu blekak belakang gerotal gradul Iling wong melaku kayak keserimpe terus ye nam fihi ing dalam Al Quran wahua lan piambai alai mo Qur'an menikah sakun abot Oh, ilate wong Jawa niku kadang enek sebagian huruf hijaiyah sing abot diucap nih cara contohnya saya ingin nga oleh sekadung kleru nga ya raglem muni Alhamdulillahi Rabbil Alamin enak ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin tapi ya lah orang Jawa hasil cak ya nah gue lah ngayin pakmu ngayin nih mbahku ngayin nih gila kita ulang malih tiang sing moco Quran abot Mengbledralan bledru men kleru ning panggah moco ye lahu ajron piyambake ngayuh ganjaran sing luru cacai ganjaran moco Quran ganjaran Dewi ganjaran abot ning panggah diterak ganjaran dewi saking menikah sebagian saking ulama termasuk yai kula Syekh Abdul Muhsin Al Abbad bapanipun Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al Abbad dawuhaken lek belajar ilmu tajwid maca Quran kanthi ilmu tajwid niku hukume mboten wajib lek wajib iku ora sah maca gradul tok rusak ilmu tajwid lek gae ora walaupun ora netepi ilmu tajwid selagi ini ora sampai dumateng Allah nul Jalei penyimpangan ingkang sangat sing dadek ning rubah arti mboten nopo. napa sering lenggah wonten ing samping mungkin Syekh Abdul Muhsin Al Abad panjenenganipun maca Al-Qur'an wacaan al pun hadir mili tanpa kaedah ilmu tajwid wallahu taala alam Bahkan kalau yakin sing ontang-ontangane ing dalem ilmu tajwid dicek bacaan Qurane, setiap huruf nanti pasti ada kesalahan. Tidak mungkin dia akan sempurna. Lah wong lambe niku bledralan bredrune kadang gone kadang kurang tepat. Wallahu taala alam. Kita teruskan Menika sedaya merupakan keutamaan. Keutamaan kangge yang ingkang maos Al-Qur'an wanjembare rahmati Allah taala bahkan ia tidak terbatas kangge wong sing pinter ron lancar ron tok bahkan sing blekak pun duwe bagian teng ngarsane Allah azza wajalla bar niki apa nek sing ora semangat maca Quran nek gur takon nggih niki jawabane engko ning omah dhewe-dhewe dicekel mushaf dhewe-dhewe Iki apa ini sing ora semangat cian jari ini ngerti nggih bar ngerti lek like ganjara pinten dobel loro bal ngerti lek like lancar dijamin pendampingnya adalah para mala malaikat eh Pak Jokowi ya kalah harus sampean kejaba lek Pak Jokowi maca Quran lancar berarti sampean yo kalah kalah ning dunia kalah ning akhirate jo kalah sampean ning akhiratmu ngoten nggih kita terusaken Ingkang salah pun Wa anu mara bin khattab radhiyallahu ta'ala an Lan saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Saat temani kancing nabi sambun da'wah Inna allaha saat temani Allah yarfau ngangkat Bi hadhal kil kalami kelawan al-Quran iki Aku beberapa kaum Wa yadu'u lan Allah ta'ala nyeleh ni ndeleh Bihi kelawan al-Quran akhorin liyani Maksudipun, pripun Maksudipun, tiang ingkang ahli Al-Qur'an menikokak angkat deraja pun kamu yani pun, wong Allah Taala, otomatis wong sing dimulia nih nengarsin Allah bakalimulio nengaripi menung, menung sok. Kosok baline, tiang sing asor nengarsani Allah mergoblas, babar blas, ora butuh demok Qur'an. kok maca ndemoe era butuh kok perhatian babar blas mlengos saking Al-Qur'an menika tiang ingkang asor tiang niku lek kadung asar ora ana sing bisa mulyane Allah taala dawuh wa mayyuhinillahi famalahu min mukrim mansapane wong e yuhinilah sing dihaserne dening Allah. Fama mongko ora ana lahu kang gene dhewe. sing isa mulya ne walaupun dijengne mulyana. Dene. Ardine kemuliaan menika bali ing awake dhewe dhewe sak sampunipun anugrah saking Allah Azza wa Jalla. Pilihen

Yaumal kiamat besok teng dino kiamat syafian li ashabihi sebagai pemberi syafaat li ashabihi bagi pembacanya Allah tidak ada kemuliaan yang lebih dari kemuliaan orang yang Al-Quran menjadi pensyafaat baginya kadang orang mengatakan oh oh wangi sak grup WA karo aku eh. gampang ini apa zaman butuhmu mereka sak grup WA saja bisa berbangga ingat orang yang maus Al-Quran lebih berhak bangga kenapa syafaat Al-Quran orang mekgur ning, ning syafaat Alquran sampai di sisi Allah Ta'ala di akhirat bahkan disebutkan Allah Ta'ala akan datangkan Al-Quran Amal Al-Qur'an maksudnya dan Allah taala akan wujudkan jasad sehingga ia bisa bicara dan ia akan katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku halangi dia dari untuk tidur karena membaca Al-Qur'an." Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat untuknya. Tidakkah kita mendambakan hal tersebut? Di mana tidak ada bermanfaat lagi di sisi Allah kecuali amal saleh dan rahmat Allah taala nantinya di akhirat. Mudah-mudahan lisan kita dibasahi dengan Al-Quran, bukan dibasahi dengan yang lain. Saat ini pun, wa'an abdillah mas'udin radhiyallahu ta'ala'an, saking sahabat Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali radhiyallahu ta'ala'an huqal, panjenipun dawu, kala Rasulullah s.a.w. kajian Nabi dawu, man harfan min al-Quran, man sapani wangi, asing sing moco, harfan sa'uruf min al-Quran, saking al-Quran, niki sering kita gitu waos, ning kapan awa'i diwi ngecani, Man sapane ni wangi koro asing mau cakap man harfan sahurup minal 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 al Quran saking al Quran atau kita bila saking al Quran falahu kang gini piamba ising mau cakap ikur huruf kalau beri tanglet apa iso mau cakap huruf dok hmm Lek tangga ku kono iso wong pitung menit telu di koro kaat ya sih Allahu akbar selain druing orang ngerti maksud Allah Ta'ala dawuh yasin yasin wal quranil hakim alif lamim Allahu Akbar orang paham maksudnya alif lamim dalikal kitabula raibafi nun Allahu Akbar sing nyeluk sampean sopok kok nanun nanun Allah Ta'ala dawuh ini nun wal quranil hah buat nun wal quranil lah nun wal quranil wama -qur yasturun Wallahu ta'ala alam Ya yeah. Kita ulang malih Man qura'a harfan min kitabillah Sapa ni wongi sing mocosak sak huruf saking Al-Quran Falahu kanggi piyambai Hasanatun Bakal gayuh satu kebaikan Wal hasanatun setoyo kebaikan Setoyo kebaikan Tanpa kecuali Termasuk Pahala membaca satu huruf dari al Quran iku bi asri bakal dipun tiklakan dening Allah ta'ala ping sepuluh Nabi dawahkanlah la aku lu aku rangucap ucap alif lamim harf alif lamim niku sak huruf lakin ning tetap ini alifun alif niku harfun sahuruf. huruf walamun lan lam iku harfun sahuruf. huruf wa mimun lan mim iku harfun sahuruf. huruf berarti kita maco alif lam mim tiga huruf tiga kebaikan 30 kebaikan dalikal kita bula bafi demi Allah Nabi sallallahu alaihi Wasallam hanya penyampai dari Allah azza wa jalla lan Allah ta'ala ing dalam janji-janji ini pun boten pernah blin jani kita terus akan wa an abdillah bin amr radhiyallahu ta'ala an lan saking abdullah bin amr bin as radhiyallahu ta'ala an wa anna nabiya sallallahu alaihi sallam saat temani kancing nabi sallallahu alaihi sallam Iku kola panjenipun dawuh Abdullah bin Amr bin As Niki KCE umur kali bapak ini namung rolas tahun Pinten pak Rolas tahun Rabi ini kapan Mulane yeah. Mulanya Nabi Ndawah kan bucah ini lah wis umur 10 tahun Turunnya kudu dipisah Lainnya apa? bocah umur 10 tahun mungkin diarani bapak Lainnya apa? Mulanya dipun Pisah Pendidikan itu dari situ kita teruskan. Yuko enam. Anak Nabi as Anak Nabi as Salam ko Nabi as Salam dawu Yuko lu bakal dipun dawakan di sahibul Quran kangi al sahibul Quran pembaca Al Quran ikra wacanan warko munggal waratil lantarti lo kamakuntatu ratil Kama vid dunya kodok dini seliramu tartil ning dunyo fa'in namang zilataka saat temani tempatmu, kedudukanmu ning akhirat, ning swargani Allah inda akhiri ayatin takra'uha ing akhir ayat sing tak waco semakin sempurna hafalan hamba dan sempurna bacaannya semakin akan tinggi kedudukannya di surga Allah. Ada beberapa neset yang sangat luar biasa kita baca. Qala Khabbab radhiyallahu ta'ala an taqarrab ilallah mastata'ta fa innaka lan tataqarrab ilai bi syai'in ahabba kalami. Silakan kamu mendekatkan diri kepada Allah, sasirmu amal terserah Tapi ingat, tidak ada yang membuat kamu lebih disuka oleh Allah dengan amal yang kau berusaha mendekatkan diri kepada Allah daripada engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Monggo sing pun ponten langsung buka. Kalau tak terus nih dua, dua, dua asar dan dengannya kita tutup pembahasan kita. Wa qala Utsman ibnu Affan lan dawu sabo Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan dawu ibnu Utsman lau tahurat ma syabi'at min kalamim robbikum sakirani ati resik. yakti atimur bakal wareg saking Al-Qur'an. Jenenge ora wareg niku pripun? Sak piring nambah sak piring. Jenenge mboten wareg saking Al-Qur'an niku sak kepet nambah sak kepet. Mugi Allah taala ndadosaken menika ingkang dados lakune kula dalah panjenengan sami. Wallahu taala alam. terakhir Qala ibnu Mas'udin dawa sapa ibnu Mas'ud al Ghudali radhiyallahu taalaan mangkana yuhibbu ayah lama anda yuhibbu Allah sapa ne wangi sing pengin ngecek atiku kuki seneng Allah pora to fal nafsahu ritnaf sahu al Quran tuh hatimu marang al Quran fa in mongko engyen to Quran seneng al Quran fa huwa yuhibbu Allah -e cinta marang Allah gampang tolo ukurnya Ye, yeah, mau ketang iki 38. puluh delapan, piye Tolak ukurnya, Quran tungno, doyan Quran berapa ya? Lek saman doyan Quran, seneng Quran, berarti sampean Trisno cinta kepada Allah Taala. Fa enam, fa in Quran, fa huwa Lek cinta Quran berarti cinta Allah. Fa in Quran kalamullah sebab Al Quran dawuipun pun. Allah. Mugi Allah Ta'ala menghiasi lisan kita, kanti Al-Quran. Lan mugi Allah Ta'ala menghiasi rogo kita, kanti ngamalakan surasani pun Al-Quran. Lan maknani pun Al-Quran. Sehingga nih akhlak kita al Quran kados dini akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabatul dhama btalatil uruq wa insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh.